ngomong KDRT psikologi. Di undang-undang itu kan jelas. Wanita atau istri yang mengalami KDRT psikologis itu, satu, murung secara terus-menerus. Dua, kehilangan kepercayaan diri. Ngomong KDRT di undang-undang itu kan jelas. Wanita atau istri yang mengalami KDRT psikologis itu, satu, murung secara terus-menerus. Dua, kehilangan kepercayaan diri. Ingat loh, kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, tidak bisa mengambil keputusan. Pertanyaannya adalah, ada nggak tanda-tanda itu di murung terus, tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan kepercayaan diri. Menurut saya terbalik, hari ini aku sebagai bupati sangat pede. Dan beras sudah ditanggung negara, urusan lain saya nanggung, termasuk menyiapkan untuk aset-aset anak saya masa depan. Yang harus kita pikirkan hari ini sebagai pemimpin bukan lagi ngurusin dapur kita, karena udah lebih. Yang harus kita pikirkan hari ini ada warga Purwakarta yang dirumahkan, jumlahnya ribuan. Istri-istrinya sampai jualan kopi di pinggir.
Hari ini ada orang umur 21 tahun jadi PNS. Dipanggil masuk ruang sidang utama. Cecep Suryana yang harus kita pikirkan adalah itu, karena pemimpin itu sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya. Pemimpin itu ditugaskan untuk memikirkan orang. Itu bedanya pemimpin dan ngomong kebutuhan apa sih yang kurang? Ayo, tanya. Kebutuhannya apa yang kurang? Makan, minum, mobil, ada di fasilitasi oleh negara. Ajudan di fasilitasi oleh negara. Beras di fasilitasi oleh negara. Baju di fasilitasi oleh negara. Seluruh kebutuhannya dari A sampai Z semua di fasilitasi oleh negara. Jadi sebenarnya rumah tangga di fasilitasi itu ada anggarannya, nomenklatur anggaran negara. APBD kemudian artinya nggak ada problem dengan itu, gitu loh. Dipanggil apa sih yang disebutin itu loh, anak-anak ayo coba bayangin yang paling besar sudah hampir selesai di UNPAD, yang kedua sekarang masuk di UNPAD Fakultas Hukum. Biayanya dari mulai uang masuk UNPAD sampai biaya kos selama setahun itu saya yang ngasihin, gitu loh. Yang bungsu lagi lucu-lucunya kan diasuh oleh Teh Elis. Biaya pengasuhannya, gaji tiap bulannya saya yang jamin. Karena itu jawab saya sebagai kepala keluarga, gitu loh. Nah, kemudian aset banyak. Ayo ngitung aset. Di Pasawahan rumah bagus gede. Dari semenjak Ambu pindah ke rumah dinas, enggak pernah ditengok gitu rumah. Padahal rumah bersama, rumah keluarga kita yang membesarkan anak-anak kita sebesar. Hari ini lagi saya renovasi. Dipanggil masuk ruang sidang utama, Loretta Sebintibe. Satu lagi di warna yang satu, ada villa yang bagus banget. Gitu kan? Itu saya urus setiap hari karena itu aset keluarga. Dan bayar pajak, bayar setiap bulan yang mencapai 20 juta. Itu misalnya setiap bulan, itu saya yang bayar. Gitu loh. Disitulah hidup saling bersama, saling membagi. Urusan berat sudah ditanggung negara. Urusan lain saya masuk, kan untuk aset-aset anak saya. Yang harus kita pikirkan hari ini sebagai pemimpin bukan lagi urus kita, karena udah lebih. Yang harus kita pikirkan hari ini ada warga Purwakarta yang merupakan wilayah dari istri-istrinya sampai jualan kopi di pinggir. Hari ini ada orang umur 21 tahun jadi PNS. Dipanggil masuk ruang sidang utama. Cecep Suryana yang harus kita pikirkan adalah karena pemimpin itu sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya. Pemimpin itu ditugaskan untuk memikirkan orang lain. Itu bedanya pemimpin dan rakyat.